Tentukan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang Anda percaya. Datangi kantornya dan diskusikan paket umroh yang Anda minati. Pastikan Anda mengerti apa yang Anda dapatkan dan biaya lain yang harus dibayar. Jangan ragu tanyakan diskon atau harga promo. Cek jadwal keberangkatan Anda. Pastikan Anda mengetahui maskapai penerbangan dan kelas duduk Anda. Semakin awal mendaftar, biasanya Anda mendapat harga lebih murah. Hindari pergi umroh saat high season, karena lebih mahal. Bulan Mei hingga Juli dan bulan Ramadan biasanya waktu paling terbanyak orang berangkat umroh. Sedangkan bulan Februari hingga April merupakan low season. Hindari penawaran umroh dengan harga murah dengan fasilitas luar biasa. Untuk mengetahui apakah harga yang ditawarkan ini realistis, Anda bisa meng-cross-check dua hal. Pertama, cek harga tiket pesawat yang ditawarkan pada situs resmi maskapainya. Kedua, cek harga kamar hotel yang ditawarkan pada situs-situs booking hotel online. Jika jumlah keduanya berada di atas atau mendekati harga paket, bisa dipastikan penawaran paket umroh ini abal-abal. Tim Liputan, melaporkan untuk NET.